balik lagi ke channel aku. Jadi hari ini aku mau ngelanjutin misi event yang ini, yaitu bagian kesudahan yang mana kita disuruh menggunakan mekanisme untuk memandu cahaya ya guys. Jadi ada 3 titik. Yang pertama aku bakal kesini dulu. Titiknya ada di sini ya guys. Nah, ada di sini. Kayak ini ya, ada muncul monumen anemo, kita gunain aja. Jadi di sini aku udah aktifkan monumennya. Kalian gunakan karakter anemo, bisa pakai sucrose atau xiao ya. Jadi kalau udah bakal muncul arus angin kayak gini ya guys. Ini kok nggak bisa terbang? Ayo 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 terbang terbang. Nggak bisa terbang ya. Oke. Nah, jadi kita bakal naik. Nah, ke sini guys. Ini pilarnya pilar. Lantainya ubinnya bisa naik gitu. Jadi, nah di sini saat kalian udah di atas sini, kalian gunakan gadget kalian buat aktifkan tangga ilusi ya guys. Jadi kalian tuh bisa milih arahnya, bisa ke sana, bisa ke situ atau ke depan sini, tapi kita ke depan sini dulu guys. Nah, di sini. Oke, ada common chest, kita buka dulu. Oke, kita udah ambil chestnya. Kenapa aku nyuruh kalian untuk ambil chest dulu? Karena takutnya kita nggak bakal bisa ke sana lagi ya guys. Jadi kita nyalain gadgetnya, lalu arah ke sini muncul tangganya. Jadi kalian masuk ke teleport itu ya guys. Jadi otomatis kita diteleportkan ke titiknya. Nah, kita nyalain gadgetnya biar ada tangganya. Oke. Oke, yang pertama udah selesai ya guys. Kita lanjut ke titik selanjutnya yang ada di sini. Oke, aku udah ada di titiknya, dan di sini kita cuma ikutin kemana arah ubinnya jalan ya guys. Jadi kita naik ke atas sini, lalu ubinnya gerak. Lalu kita lewat sini, hati-hati ya guys. Kalau tremor ini bisa jatuh, bahaya juga. Oke, untuk yang di sini kalian tunggu aja yang di atas itu turun ya guys. Nah, yang ini. Yah, jatuh. Oke guys, sorry yang tadi aku jatuh. Ini aku udah ulang lagi dari awal. Jadi kita naik, ikutin aja ya guys. Nah, pas sampai di sini kita naik tangganya. Oke. Di sini nggak ada apa-apa. Oh iya, kita ambil chest dulu ya guys. Habis itu balik lagi ke sini, tangganya yang di sini muncul, lalu kita masuk ke dalam teleport. Nah, nanti menuju ke titik ini, lalu yang aura gelap ini kita pakein gadget ya guys. Nah, akhirnya sudah selesai 2/3. Jadi yang di sini udah selesai, kita lanjut yang titik yang di sini ya guys. Jadi guys, aku udah ada di titiknya, yaitu yang di bawah sini ya guys. Dari teleport kalian turun aja, lalu kalian masuk ke dalam titik yang ini, titik arusnya.
Bukan, bukan. Salah, bukan yang ini. Yang ini ya, guys. Sorry, sorry. Jadi nanti kita naik ke ubin yang ini, kita tunggu aja. Oh, ini dia. Hey. Aku tuh takut jatuh, guys, sumpah. Oke, ayo jalan. Oke, kita nyalain gadgetnya. Seperti biasa, kita ambil dulu chest ya, guys. Oke. Tangganya menuju sini. Ayo. Aku tuh gemetaran lihat yang jalan-jalan kayak gini, takut jatuh. Oke. Okay. Nah, menuju ke titik ini ya, guys. Nah, jadi kita udah selesai ketiganya. Wih. Jadi kita udah selesai ya, guys. Jadi guys, sampai di sini dulu video aku. See you at next video. Bye bye.